Kiblatnya kemana? Kiblatnya kita ke sana. Ke barat lah, sana ya. Gampangannya. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin ya, berdiri. Gege, monggo, monggo, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana. Sana, miring. Sana, sana. Sana, sana. Ini ya. Istighfar, kita memang gak bisa apa-apa. Hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahalazim. 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 Keyakinan kun fayakun. Ikuti. Hatinya membaca. Pikirannya membaca. Lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. Anekotake. Mengiktikadkan. Urip. Dununge. Bahwa hidup. Arahnya. Bahwa otak. Hidup. Arahnya. Arahe. Sikodrat. Sirullah. Rahasia Allah. Zatullah. Zatnya Allah. Sifatullah. Sifate. Wasi, ilang ono dosa kang bos kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sobihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya saya hatta kolaini. Ya saya hatta kolaini. Tutup. Hatinya was-was. Ya saya khotakul ini. Ya kutbar rabbani. Ya gausas somadani. Ya muhyiddin. Aba Muhammad. Ya Sayyidi. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidni hadhihi fi qada'i hajati wa yaqodi hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Jadi enggak ada trik, enggak ada apa. Bukan stainless. Ingat kalau pedang stainless itu bagaimana? Jadi ini reality show, hatinya berubah. Mungkin karena dilihat orang banyak. Tapi enggak terlalu, alhamdulillah enggak terlalu parah. Ya. Tapi enggak terlalu, alhamdulillah enggak terlalu parah. Ya. Tapi enggak terlalu parah. Ya, makanya ini bukan ilmu kita yang bisa. Gitu loh. Ini pedang besi. Stainless, bukan stainless, strik itu atau sparo tajam. Iya. Enggak rasa sakit. Sakit. Ngilu dikit. Boleh ke sini? Sakit enggak? Enggak ngomong apa adanya, sakit enggak? Sakit enggak? Dia enggak berasa sakit, cuman inilah, luka. Demi Allah. Demi Allah. Oh, tenan. Ya. Cuman ya, beliau enggak rasa sakit. Oh, tenan. Jadi, ya inilah titipan miracle kalau emang reality ilmu asli. Yeah. Makanya kita bukan dari kita. Yeah. Tapi luar biasa juga enggak merasakan. Tapi tadi sempat enggak yakin ya. Sempat ada pikiran enggak konsen atau mungkin enggak konsen kan? Oke, monggo duduk dulu. Nah, inilah. Makanya ilmu-ilmu kayak gini enggak bisa suasana pasar kalau reality. Nah, gini. Yang saya suka di sini, Pak. Yang saya suka di sini biar saya menjelaskan. Adalah
apa adanya. Ya, apa adanya. Ya. Karena memang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatur. Betul, bisa diatur. Betul, betul. Harus. Perut bisa terpotong. Gini, dari aku izin dulu. Ya. Kalau 7 tadi dengan perut. Geng, geng. 5 kalau belakang tadi buat enggak mau ditayangin, aku enggak tayangin. Tayangin. Kalau belakang tadi buat enggak mau ditayangin, aku enggak tayangin. Tayangin. Kalau buat tenang, tayangin. Tidak tamu sorot itu kan masalah apa, Pak? Ini kan kita pengen tahu asli. Khawatirnya ini menjadi sebuah ruang yang dimenangkan oleh Marcel. Ini kan giringan Marcel. Bos, dari 7 yang sampean bacok, 1 doang yang jebol. Karena iya, tapi kan udah, orang bulian-bulian. Nggak masalah. Saya nggak peduli dengan bulian. Karena ini pembuktian masalah goib. Karena kalau kita tidak buktikan. Saya mau nanya. Boleh nggak damai? Silakan, tapi dia minta maaf. Langsung si Marcelnya, langsung Bang Marcel itu. Okay. Jadi kita, memang dia orang pintar. Tapi ya kita sama-sama lah sejalan. Tapi kalau dia mau naik setinggi, setingginya silakan lah. Tapi jangan menjatuhkan profesi yang lain. Okay. Itu aja saya minta. Okay. Silakan dia mau bagaimana caranya, mau YouTuber, mau apa. Tapi jangan menjelekkan atau menjatuhkan pendaringan orang lain. Okay. Monggo, silakan aja. Siap. Masing-masing aja. Siap. Kalau mau beriringan, beriringan sama-sama. Ayo kita jalan sama-sama. Okay. Bayangkan loh, ini nggak perlu turun loh. Ya. Yang tadi nggak perlu terjadi loh. Yang kemarin nggak perlu terjadi loh. Ini nggak perlu terjadi. Tapi saya percaya. Kalau ini semua boleh terjadi, berarti ada kehendak Allah untuk dibuktikan di situ. Jadi kembali ke ranahnya masing-masing, semuanya moga-moga bisa menemukan damai ya. Oke? Okay? Itu aja.